Selama hari Natal dan tahun baru. Bilang dulu burung kakak tua. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kakak tua. Don't forget. Halo. Do. Hoi. Subscribe. Hoi. Rubon Channel. Hoi. Hoi. Bangun. Kita lihat dulu kamar sebelah sana. Main kau. Terus. Kamarnya bos. Gue pengen ngasih tahu ke lo, di sini tuh murah ya, terjangkau Hotel Karisma ini. Cuman lagi corona nggak ada orang bos, sepi banget. Ada tempat sofanya gitu, ini tuh lengkap di bangkunya bos. Yang gue suka di sini. Apa ya, di samping pemandangannya yang cakep, ada tempat apa namanya, di sana tuh ada tempat bola, main bola pingpong, ada futsal tuh, lihat tuh. Nah dulu nih kayaknya sepertinya untuk family, untuk keluarga, cuman udah enggak bagus ya kayaknya. Desainnya dirubah. Yang gue suka di sini tuh, ketika lo berenang, lo nggak paham berenang, lo diketawain kakak tua bro. Ini dia kakak tuanya bos. So, jadi yang paling gue suka di sini pagi-pagi tuh. Nah, ini dulu kayaknya tempat main itu. Tapi terbengkalai gitu bos. Gila nih, futsalnya juga sepi bos. Ya. Cuman udah rusak bos. Nah, emang bos, nggak dipelihara bos. Gila. Kayak udah mau bangkrut aja nih. Ini pagi-pagi gua coba ya. Paling gue suka dari tempat ini ada patung cewek bros. Keren nih, pagi-pagi nih gue baru bangun nih, meja tadi nih. Lu liat debu semua coba. Benar-benar nggak diatur bos. Nggak bisa lewat kali ini. Kan itu buka bos. Ini lobbynya bos. Ruang makan di sana.
Jadi mumpung teman-teman gue belum bangun, gue ngevlog di sini. Ya. Ya, hilangkan semua pikiran negatif Anda. Hotel Karisma itu bukan hotel esek-esek bos. Ini berada di Rangkas Bitung. Itu hanya otak lo aja yang rusak itu. Nggak ada tuh. Cakep bos, ini makanya saya bilang. Tiap sore gue mandi di sini. Tuh bapaknya tuh, gue diajakin sarapan sama bos. Tapi sih banyak orang bilang negatif banget. Negatif sama hotel ini gitu, karena tempat esek-esek lah, apalah. Tapi menurut gue sih enggak. Ya, bagus cakep. Ada treadmillnya bos. Sayangnya tidak terawat guys, ada terbengkalai. Ini dia aulanya sebenarnya nih, berdebu juga nih, lihat nih hallnya. Itu ada dining room, terus ini ada kolam renangnya. Tahu, masih lah. Kan belum ada pemilihan ini. Yang sanksi itu 2019. Enggak komplain kadesnya kemarin, Pak. Berapa ini? Enggak. Karena enggak ada data juga kan? Data informasi. Terus tadi ngecek dulu. Cek dulu udah. Ya, hari ini kami mau check out. Ini dia orangnya. Watching this video.
update-nya. Oke, tinggal dulu.